Haleluya. Haleluya. Gary G, I got a word for you. You know, when I was worshiping God, the Holy Spirit put me in the word this. Gary G, the Father loves you. No matter what happened in your life, He loves you. Eternally. He cared for you. He walked with you. He never left you or forsake you. He is with you. Father, we pray in the name of Jesus. Let the love of the Father reveal more to him, Lord, that he experienced the Father love in Jesus' name. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Berapa banyak di antara saudara yang penuh dengan sukacita hari ini? Hah? Cuma dua orang di sini. Suaranya mana? Haleluya. Saudara, saya percaya Tuhan ini adalah Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang melakukan perkara yang ajaib. Mari kita semua berdiri. Kita mau channel kita dirubah sekarang. Channel surga. Channel surga. Kita harus punya channel yang langsung direct ke surga. Supaya apa yang kita terima hari ini akan menjadi satu bagian daripada hidup kita. Amin saudara. Kita harus, karena surga adalah roh, spirit. Kita harus be in the spirit. Kita harus menerimanya di dalam roh. Karena firman Tuhan sendiri mengatakan di Yohanes 6 ayat 63, perkataan yang kukatakan adalah roh dan hidup. Roh dan hidup. Katakan sebelah kiri, roh dan hidup. Nah saudara, kalau kita nerimanya secara pikiran akal budi kita, gak akan memberikan kehidupan bagi kita. Tapi kalau kita menerimanya secara roh, akan memberikan kehidupan bagi kita. Amen. Ayo semua. Keluarkan, aktifkan kuasa daripada Roh Kudus. Sebelum saya dengar satu kesaksian saudara, Jesse Duplantis dibawa ke surga saudara. Di surga dia ketemu Abraham, dia ketemu Noah, dia ketemu Jonah. Tapi dia lupa tanya Jonah dan waktu di dalam perut ngapain. Dia ketemu Jesus, and then dia iseng-iseng dia tanya malaikat di surga itu. Dia bilang, dia gak tahu malaikatnya. Excuse me sir, where is Holy Spirit? Di mana Roh Kudus? Dia bilang, kamu tahu gak Roh Kudus ada di bumi? Sekarang di sini saudara Roh Kudus ada. Di setiap daripada saudara, that is Roh Kudus. Dia punya tugas di bumi dengan saudara, melengkapi saudara, membangkitkan saudara, memberikan damai kepada saudara, menguatkan saudara, menyegarkan saudara, memberi nasihat saudara, mengajar saudara. Amin. Haleluya. Ayo saudara, stir up your spirit, aktifkan kuasa Roh Kudus saat ini. Hirata, ayo. Dengan pelan. Hirata sakarala nasikiri dedede. Hirala patah sakarala nasikiri dedede. Hurala nasakarala nasikiri dedede. Hurala nasakarala nasikiri dedede. Kirala nasakarala nasikiri dedede. Ayo, keluarkan suara saudara. Sampai pikiran saudara tunduk kepada roh saudara. Kira patah sakarala nasikiri dedede. Hurata sakarala nasikiri. Bapa, terima kasih
atas Yohanes 14, 16. Bahwa Yesus harus kembali ke rumah Bapa. Dia akan meminta roh penolong yang lain. Yang sama seperti Yesus. Yaitu Roh Kudus yang diam bersama-sama dengan kami. Roh Kudus, Engkau ada bersama-sama dengan kami. Kami mau menerima firman Tuhan. Karena firman Tuhan ada roh yang akan memberikan kehidupan kepada kami. Hari ini Roh Kudus, Engkau buka pintu mata rohani kami. Engkau buka pintu pengertian rohani kami. Sehingga kami menerima firman ini. Kami dapat mengerti dengan roh kami. Supaya firman ini memberikan kehidupan bagi kami. Dan kami percaya hari ini. Hari adalah Engkau yang akan berkarya. Engkau akan melakukan perkara yang ajaib. Engkau akan melakukan sesuatu yang indah bagi kehidupan kami. Karena kami percaya setiap kami dipimpin roh, akan ada perubahan dalam hidup kami. Akan ada kesatuan dengan Kristus dalam hidup kami. Sehingga fokus kami akan meninggikan nama Kristus. Nama di atas segala nama. Tuhan di atas segala Tuhan. Roh Kudus, lakukan apa yang ingin Kau lakukan. Katakan apa yang ingin katakan. Ini adalah acaramu. Hambamu hanya submit. Hambamu hanya ingin menyampaikan firman yang sudah berikan kepada hambamu. Biar firman ini memberikan kehidupan kepada setiap jemaatmu. Di dalam nama Yesus, setiap umat yang percaya mengatakan amin, 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 haleluya. Silakan duduk saudara. Nah, saudara, saya beberapa minggu ini, udah sebulan ini saya baca satu buku, dan saya mau mengerti pengertian dari buku itu. Buku itu Interpreting Time and Season, menerjemahkan mengetahui waktu dan season, masa. Jadi waktu itu saya pelajarin. Mungkin saudara nggak menyadarin ya, seringkali kita menunggu, kita membuat pernyataan begini, waktu itu tidak menunggu. Time waits for no man. Time is money. Siapa yang punya ngomong gitu? Time is money. Waktu adalah uang. Times march on. Waktu terus berjalan. You are wasting time. Kamu menghabiskan waktu. Time is of the essence. Waktu itu penting. In the nick of time, waktu terlambat. I'm pressured because of lack of time. Aduh, saya tertekan nih, saya gak bisa apa-apa nih. Karena gak ada waktu. Ternyata waktu itu penting, saudara. Saya perhatiin waktu itu penting. Apa yang waktu Tuhan menciptakan, waktu di buku Kejadian menciptakan waktu, menciptakan dunia ini, waktu dia bedakan antara evening and morning. Benar kan? The day and the night. Itu waktu, saudara. Dia bedakan. Nah, makanya waktu setiap manusia yang masuk ke dalam, yang berada di dalam kandungan yang Tuhan sudah bentuk, sudah form, itu Anda memasuki tempat journey di mana Anda terikat oleh waktu. Right? Terikat oleh waktu. Nah, waktu di dalam kandungan, it takes berapa lama? 9 bulan. Hah? 9 bulan berapa? 10 hari. Ada yang 10 bulan. Nah, itu waktu, saudara. Jadi waktu itu, waktu berada di dalam kandungan ibu, itu yang dinamakan process of time. Yang di dalam Alkitab kita bilang kronos. Dalam bahasa Indonesianya kronologi. Kalau ada kriminal ya, misalnya ada pembunuhan, mereka melakukan satu apa yang namanya replay ya. Kronologinya gimana nih? Awalnya sampai akhirnya kronologinya. Itu namanya process of time. Di dalam Alkitab itu, setiap daripada kita, waktu kita di dalam kandungan ibu kita 9 bulan, itu adalah kronologi kita waktu di dalam kandungan ibu kita. Nah, jadi kita ini selalu terikat oleh waktu. Nah, saudara, pertanyaannya, apakah saudara dikontrol sama waktu?
Seringkali kita nggak menyadari kalau kehidupan kita itu dikontrol sama waktu. Sehingga seringkali kita bilang, yang paling aku nggak punya adalah waktu. Yang paling aku nggak punya adalah waktu. Nah saudara, karena waktu ini, saudara, kronos ini, waktu Anda lahir, di Alkitab itu dikatakan, waktu Anda lahir, ini di dalam Alkitab ini dibedakan dua waktu. Waktu Anda lahir dari kan keluar, itu kita namakan kairos moment buat Anda. Kairos, artinya the appointed time. Waktu yang sudah ditentukan Tuhan, Anda harus lahir dan masuk ke bumi. Nah, sejak Anda lahir, Anda akan mengalami proses of time. Waktu proses Anda dari baby sampai besar. Sampai seperti kayak saya ini. Dulu saya tingginya gak segini, tapi sekarang sudah segini. Dan sekarang sudah segini, gak tinggi lagi. Kalau tinggi lagi susah nanti. Nah. Jadi saudara, kehidupan kita itu ada kronos, kronologi, ada kairos. Nah, saya akan beri judul saya punya khotbah saat yang seperti ini. For such a time as this. Kenapa saya beri judul ini? Supaya kita semua ini tahu, di dalam masa-masa kronos, di dalam masa-masa kronologi, di dalam masa-masa proses time itu, setiap saat pasti ada kairos moment. Tahu kairos moment? The appointed time. Waktu yang diilahikan Tuhan untuk saudara, untuk the bodies, untuk negara, untuk seluruh dunia. Jadi Tuhan melihat waktu ini penting bagi Tuhan. Setiap penggantian tahun pasti ini penting. Kita baru melewati pergantian tahun bangsa Israel. Penting sekali saudara. Nah, waktu saya renungkan ini saudara, saya dapat firman-Nya di buku Ester 4. Di sini dikatakan, sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri, sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain. Dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu, mungkin justru untuk saat yang seperti ini, engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Bahasa Inggrisnya kayaknya lebih enak, saudara. Saya sekarang senang baca NASB. For if you remain silent at this time, relief and deliverance will arise for the Jews from another place, and you and your father's house will perish. And who knows whether you have attained royalty for such a time as this. Makanya saya berikan judul, such a time as this. Nah, saudara, semua dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen itu, kita harus mengalami satu process of time. In the process of time, our life is. Sehingga kita bisa menjadi seperti Kristus, menjadi sempurna seperti Kristus. Segala tantangan, apapun tantangan yang kita hadapin, it is a process of your journey, of your life. Proses dari hidup saudara, yang mana saudara terikat oleh waktu. Nah, saudara, firman Tuhan di buku Pengkhotbah 3 ayat 1, untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Familiar saudara? There is appointed time for everything. Bahasa Inggrisnya saya. Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ini bahasa Indonesianya ya. Bahasa Inggrisnya, there is an appointed time for everything.
Dalam bahasa, kalau saya bisa translate, there is kairos for everything. And there is a time for every event under heaven. Jadi dalam proses itu ada event-event-event itu, but there is appointed time. Ada waktu yang ilahi Tuhan yang akan Tuhan campur tangan dalam hidup saudara, yang akan merubah hidup saudara dan hidup segala keturunan saudara. Saudara, saya baca beberapa buku di sini dikatakan saudara, one decision can affect several generation. Satu keputusan dalam process of your time, dalam chronology, keputusan akan memberikan efek, memberikan pengaruh kepada generasi di bawah saudara. Bad decision create genetic and environment defect. Keputusan yang tidak baik menghasilkan keturunan dan environment, suasana, atmosfer, defect yang gak baik. That must be restored to the creator's original intent. Yang harus kembali lagi kepada tujuan daripada Tuhan menciptakan saudara. Makanya Tuhan selalu memberikan appointed time. Tuhan memberikan kairos time untuk setiap daripada kita. Saya amazing sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu yang dia turun ke bumi itu. Nah, Tuhan Yesus itu mengerti the appointed time. Dia jalan di dalam kronologinya hidupnya dia, tapi dia selalu berada di dalam kairos time. Orang Israel mengalami kairos time waktu dia dikeluarkan dari Mesir. Tetapi di dalam perjalanan Mesir, dia lupa. Dia tidak mengetahui kairos time-nya mereka. Dia tidak sadar sehingga memakan waktu 40 tahun menghabiskan satu generasi. Karena apa? Karena dia ngedumel. Komplain ngedumel karena gini, tapi enggak memperhatikan bahwa di dalam kehidupannya setiap hari mengalami kairos time. Waktu mereka mendapatkan mana setiap pagi, yang menurut Dr. Brian Simon, mana artinya apa? What is this? Itu kairos time bagi bangsa Israel. Tapi dia enggak menyadari bahwa itu kairos time. Waktu yang di-appointed Tuhan untuk memberi mereka makanan. Heavenly food. Sehingga karena tidak menyadarin, karena ignorant, mereka terus berjalan dengan apa yang mereka inginkan, tetapi it takes one generation, satu generasi untuk mereka sampai di tanah perjanjian. Saya pikir saya gak mau 40 tahun lagi saya umur berapa? Mungkin saya udah di surga. Gak mau saya seperti bangsa Israel. Makanya di buku Esther tadi mengatakan demikian, saudara. If you remain silent at this time, relief and deliverance will arise for the Jews. Kalau Anda tidak mau meresponi apa yang Tuhan kerjakan, apa yang Tuhan ingin lakukan dalam hidup saudara, untuk bangsa ini, untuk negara ini, dia akan pakai yang orang lain. Tuhan gak pernah kekurangan orang, saudara. Dia akan pakai orang lain. Waktu saya mendengar firman itu, saya tremble, saudara. Wah. In such a time like this, kalau kita enggak benar-benar respon, kita kehilangan, saudara. Miss the apart, the kairos moment. Kehilangan waktu yang appointed Tuhan akan lakukan. Makanya saya bilang, oh saya mesti ikut ambil. Saya gak mau, saya harus mengambil bagian dalam segala apa yang Tuhan sedang lakukan. Kita harus mengerti waktunya, saudara. Karena kita ada Roh Kudus. Jangan izinkan saudara, jangan yang
Tiga hal yang Dr. Brian Simmons ajarkan kita yang saya gak pernah lupa. Yang satu, resist the Holy Spirit, menolak Roh Kudus. Yang kedua, grieving, mendukakan Roh Kudus. Dosa-dosa kita itu mendukakan Roh Kudus. Minta ampun langsung. Yang ketiga itu resist, menolak. Menolak Roh Kudus. Nah saudara, Roh Kudus ini senantiasa bicara kepada kita karena dia diperintahkan fungsi daripada Roh Kudus untuk bicara kepada kita mengenai kebenaran, mengenai dosa, mengenai keadilan. Dia akan terus bicara. Seringkali kita gak mau mendengar. Seringkali kita maunya convenience. Saya enggak, bagi saudara yang berbakti di rumah, saya enggak condemn saudara, saya enggak menuduh saudara kalau saudara punya existing condition, enggak bisa datang karena saudara, puji Tuhan saudara bisa berbakti, tapi saudara harus fokus, saudara harus terima firman Tuhan, saudara harus benar-benar seperti kebaktian di gereja. Bagi saudara yang sehat, saudara mengambil convenience. Saudara, Pastor Paul mengatakan begini, ada dua distraction. Bad distraction, good distraction. Bad distraction, kita langsung tahu, kita tinggalkan. Good distraction, kita gak tahu saudara. Secara gak terasa, it drifted you away. Menghanyutkan kita. Kita gak lagi melihat waktu Tuhan. Kita lagi tidak lagi menyadari bahwa Tuhan sedang melakukan sesuatu yang besar di tengah-tengah kita. Firman Tuhan di buku 1 Tawarik 12 ayat 32 di sini kata, dari Bani Isakar, orang-orang yang mempunyai pengertian tentang saat-saat yang baik, sehingga mereka mengetahui apa yang harus diperbuat oleh orang Israel. Dalam bahasa Inggrisnya, of the sons of Isakar, men who understood the times, who knowledge of what Israel should do. Jadi waktu kita tahu time-nya, kita apa yang kita harus lakukan. Nah, saudara, kita harus ngerti saudara dalam hal ini. Karena dalam hidup saudara itu, Tuhan akan campur dalam hidup saudara. Di sini dibilang ini saudara ya. Waktu saya baca buku, di sini dibilang begini. There is a creator who transcends and enters time to commune with his children so they may efficiently walk in time. Ada sang pencipta yang turun ke bumi, masuk ke dalam waktu saudara untuk berkomunikasi, berintimasi, berkomun dengan saudara, dengan anak-anaknya, supaya mereka menjadi efisien dalam waktu mereka. That creator always do that. Pencipta itu selalu lakukan itu, supaya saudara selalu berjalan di dalam kairos momennya Tuhan. Iblis ingin mencuri, membunuh, dan membinasakan. Bukan membinasakan Anda. Membinasakan supaya Anda tidak berjalan di dalam kairos Tuhan. Because kairos is when God intervene in your time. Kairos moment itu waktu Tuhan campur tangan dalam kehidupan saudara. Dengan apa? Dia mau rescue, menolong saudara untuk supaya saudara balik kepada waktu yang Tuhan mau saudara lakukan. Jadi saudara, seringkali kita mendapat pengertian kairos itu sama kronos itu dua waktu yang berbeda. Enggak saudara. Kairos itu birth of Kronos. Karena Tuhan perhatikan kita. Firman Tuhan, mata Tuhan tertuju kepada setiap daripada hati kita. Dia melihat, waktu saudara sudah mulai miring ke kiri, waktu saudara miring ke kanan,
Dia intervene melalui kairos. Tapi seringkali kita nggak tahu kairos momennya Tuhan. Makanya Bani Isakar ini pengertian tentang saat-saat yang baik, understood the times, and tahu what to do. Yesus tahu kita ini bukan bangsa Isakar. Kita ini bangsa kerajaan surga. Makanya diberikan satu kuasa surga yang diam bersama-sama dengan kita. Yang akan memberikan pengertian kepada kita tentang what to dan what to do. Saudara, kita lihat firman ya. Saya renungkan firman ini. Daniel 7:25, siapa yang pernah baca Daniel 7:25? Saya kaget baca firman ini, saudara. Ia akan mengucapkan perkataan yang menentang yang maha tinggi. Sampai-sampai under God we trust dihilangin. Dan akan menganiaya orang-orang kudus milik yang maha tinggi. Gereja ditutup. Enggak boleh ada kebaktian. Ia berusaha mengubah waktu dan hukum. Mengubah waktu, mengubah history. Patung-patung dirubuhin. Merubah history dan hukum, lawless. Kalau saudara nonton debatnya West President, saudara bisa tahu apa yang merencanakan mereka. Merubah hukum dari Supreme Court. Dan mereka akan diserahkan ke dalam tangannya selama satu masa, dua masa, dan setengah masa. Di sini kata, he will speak out against the Most High and wear down the saints of the highest one. Wear down, saudara dibikin gak berkutik. Saudara dibikin convenience, enak. And he will intend to make alteration in time, rubah waktu supaya the next generation tidak tahu lagi sejarah daripada Amerika. And dia rubah loh, yang baik jadi nggak baik, yang nggak baik jadi baik. Dia rubah loh, BLM. Dia rubah matternya orang black. In God's eyes, all matter, baby matters. 61 million baby died, di aborted. Saya pikir, saya pernah ngomong sama satu orang yang bilang, kan banyak orang yang diperkosa akhirnya hamil. Dia kan punya rakyat untuk menggugur. Waktu saya selidiki, statistiknya only 1%. Yang lain, convenience. And he will change the line, law. And he will be given into his hand for a time. Times and half times. Satu waktu, setengah waktu. Yang bahasa Indonesia. Hah? Setengah masa. Ini terjadi saat ini, saudara. The choice, pilihan supaya ini enggak terjadi adalah saudara dan saya. Respon daripada saudara dan saya akan menentukan ini terjadi atau enggaknya. Tuhan masih mengasihi saudara. Dan Tuhan pasti mengasihi. Dan Tuhan selalu mengasihi. Tapi dia enggak bisa intervene di bumi tanpa saudara dan saya. Dia gak bisa campur tangan di bumi tanpa saudara dan kita. Dia pakai Daniel untuk mendapat penglihatan ini, saudara. Ternyata penglihatan ini terjadi saat ini di Amerika. Jadi saudara, time is important. Saya
ngelihat 50 tahun itu orang Israel katakan jubilee. Jubilee itu perayaan di mana kita mengembalikan tanah. Tanah yang menjadi kepunyaan dikembalikan. Tahu nggak? Tahun 1967 ada perang Israel di mana Israel diserang. 5 days war, 5 hari war dari Arab, Jordan, semua Yemen, semua serang Israel, saudara, untuk mengambil kembali tanah Israel. Nah, waktu itu dalam 5 hari itu Israel menangkan. Dan Amerika itu menyupport Israel. Amerika negara yang pertama yang support Israel. Makanya Amerika diberkati. Karena dia memberkati bangsa Israel. Time, saudara. Ini penting, saudara. Di buku Efesus 5 ayat 16, pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Benar gak? Redeeming the time because the days of evil. Kita redeeming melalui apa? Kairos moment, saudara. Kairos, kairos, kairos. Waktu kita meeting sama Pastor Rolf, Pastor Paul bilang, saya merasa kita harus panggil for solemn assembly. Kita pikir solemn assembly mungkin sebulan atau kita nggak pernah lakukan selama 100 hari. Atau seminggu, Pastor Paul bilang, 100 hari. 100 hari, Pastor. Ya. Yeah. Call for solemn assembly, dapat firmannya di buku Hosea. Kita, what? And yet what? That's the kairos moment. And yet what? Gak semua meresponi. Why? Karena mereka tidak tahu time. Tidak mengerti waktu kairosnya Tuhan. Dan tidak tahu apa yang mereka lakukan. Pastor Paul tahu kairosnya Tuhan. Waktu dia mengerti the kairos time. And what he want to do, apa yang dia lakukan. Dia tahu apa yang harus kita lakukan secara gereja. Jangan anggap enteng, saudara, solemn assembly. Atmosfer di surga ini berubah. Apa yang sekarang terjadi bagi banyak orang-orang Kristen yang radikal ini. Mereka, Franklin Graham kumpulkan orang-orang di Washington Mall. Jonathan Cain kumpulkan orang-orang yang derita di Washington at the same dan 100.000 orang menyembah Tuhan bertobat. Ini kairos moment. Mereka respon, mereka tahu mengerti time dan mereka meresponi. Kita enggak meresponi apakah ada pengaruh? Pengaruh. Saudara akan ketinggalan. You will left behind. Orang-orang sudah di level yang mana? Di mana ya saya? Makanya the enemy sekarang ini berusaha mau menurunkan roh kemalasan melalui convenience. Roh malas melalui convenience. Supaya gak respond the time and the season what God is about to do. Penting sekali, saudara. Firman Tuhan di buku Mazmur 90 ayat 12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian. Hingga kami beroleh hati yang bijaksana. So teach us numbers our days. Artinya ajar kita untuk supaya kita mengenal waktu kita ini, saudara, di such a time like this. Supaya kita itu bisa memperoleh hikmat. Jangan kita lakukan hal-hal yang
membuat kita itu menjauh dari Tuhan. Jangan lakukan hal-hal yang membuat kita itu menjadi ignorant. Jangan lakukan hal-hal membuat kita itu tidak attached sama waktunya Tuhan. Padahal Tuhan mau waktu dia terus untuk supaya saudara ini diberkati. The realignment of heaven and earth is moving you from conformity to transformation. Waktu align, kita ini searah dengan surga. Bumi dan surga searah ini membawa saudara ini dari conform, dari udah toleransi aja, tapi saudara menjadi transformasi. Ini kairos ini, saudara. Tapi kairos ini gak bisa terjadi kalau kita gak meresponi. The process of God's plan unfold. Kranos become kairos. Proses dari rencana Tuhan terbuka. Dari kronos menjadi kairos. Jadi proses time-nya Anda menjadi the appointed time-nya Anda. Waktu Anda lahir baru, that's your kairos moment. Sejak Anda lahir baru, kairos moment. Anda selalu diperhatikan Tuhan. Tuhan akan intervene dalam proses time-nya Anda punya kehidupan. Dan waktu dia proses, waktu Anda meresponi, Anda akan mengalami transformasi. Dan kita akan terus maju dan tidak akan tergoyang. Saya waktu kumpulan dalam pastoral team saya, staff saya dapat visi. Pastor Paul sedang berdiri di atas batu karang. Mau mengarahkan panah. Tapi waktu mengarahkan panah ini, dia ini seperti ada distraction. Bawa ke kiri, ke kanan, ke kiri. Supaya panahnya enggak tepat. Gini saudara. Begini, begini, begini. Tapi waktu karena fondasinya di dalam batu karang yang kuat, waktu mulai goyak, dilepas. Dan panah itu akan hit the target. Pertanyaannya, apakah fondasi Anda berada di dalam batu karang yang kuat? Masa proses tam saat-saat sekarang seperti firman itu mengatakan, evil, dia gak care sama saudara. Dia mau hancurkan kita semua. Dia gak ada belas kasihan. Tapi Tuhan punya belas kasihan. Supaya kita berdiri di batu karang yang kuat. Yaitu Yesus Kristus. Ada tantangan apa? Kita gak drifted, gak hanyut. Kita boleh goyang sedikit ke kiri ke kanan. Anggap aja kita dance. Ke kiri ke kanan, tetapi ini gak goyang saudara. Karena apa? Waktu kita gak goyang, kita akan mendengar Tuhan punya campur tangan dalam hidup kita, dalam gereja. Dan Tuhan akan membawa supaya kita itu ngerti dan tahu apa yang Tuhan ingin lakukan. Nah, saudara, kairos moment itu, the appointed time, prayer, solemn assembly secara corporate, secara individual. Ini benar-benar loh saudara, prayer ini harus ditingkatkan lebih lagi saudara. Karena Tuhan sedang melakukan perkara yang ajaib supaya kita itu tahu apa yang Tuhan akan lakukan. Prayer. Makanya kita panggil solemn assembly. Pastor Paul bilang solemn assembly bukan hari Selasa aja. Solemn assembly itu tiap hari kita harus berdoa. Makanya saya kirimin prayer topik itu tiap hari. Tiap hari saya kirimin supaya apa? Supaya kita tahu dan kita berdoa. Karena prayer itu adalah kairos momennya kita dengan Tuhan supaya Tuhan berikan direction kepada kita supaya kita intercede buat segala personal secara untuk intercede kepada keluarga, the church, the nation, saudara. Karena doa saudara itu powerful. One word from God through your mouth can change the nation.
satu kata dari Tuhan melalui mulut saudara akan merubah negara ini. Akan merubah hidup saudara, akan merubah keluarga saudara. Karena Tuhan masuk di dalam waktu saudara. Tingkatkan doa saudara, jangan anggap enteng saudara. Kairosman worship. Menyembah Tuhan. Tuhan bertata di atas puji-pujian saudara. Tim musik bisa maju. Worship. Di rumah worship Tuhan. Saya tiap pagi bawa anjing. Saya bawa worship saudara, dengerin worship. Nyembah Tuhan. In any occasion kalau kita bisa menyembah Tuhan, sembah. Nah saudara, dari apa yang kita lakukan, prayer ini menjadi satu kebiasaan, satu lifestyle daripada gereja, sehingga gereja kita menjadi prayer church, worship menjadi gaya hidup kita, saudara. Makanya tanggal 18 kita adakan worship, praise and worship ya, praise and worship and prayer. It birth out of the people, bukan daripada gereja yang kita mau adakan ini. No, ini dari orang-orang saudara, mereka tergerak hatinya untuk melakukan hal yang ini saudara, yang tanggal 18 ini akan dilakukan. Supaya apa? Supaya kita membawa atmosfer worship di mana Tuhan bertata di dalam puji-pujian, di dalam penyembahan kita, sehingga atmosfer ini akan membawa turun ke bawah sana, dan orang-orang yang lewat jalan aman akan merasakan hadirat Tuhan. Kita seringkali ngeliat California kayak gimana ya saudara. Perkataan nubuatan dari Pastor Patrick Hart. You see, we are entering into a time frame. Tahun 2019 nih saudara, akhir. 2019 akhir dari tahun Ayin. Right? Memasuki tahun mulut. Hear the prophetically, dengar secara profetik. Where by the time we get to the end of this coming decade, this nation we are in right now is going to be look different. Righteousness is coming back to the land. I know it might not look it to you right now, nggak seperti kelihatan, especially di California. Cause I mean, I live in all the other places in the United States, and they look at California and say, that's the devil. Ini orang-orang other state lihat California ini seperti devil. But in California, there is a move of the spirit, Azusa revival di California. For even as I saw gold over the nation of California, I see gold over the golden state. Once again, says the Lord, I say that even in California, even as it goes California, so goes the rest of the nation. And even here in Southern California, where there's been wells of revival, ada sumur kebangkitan rohani. The Spirit of the Lord saying, I'm beginning to stir the house of revival, the well of revival, digerakkan saudara. Even here, even now in the time, for even in the beginning, 2020, 21, 22, 23, be marked time in history, time in history, time, kairos. So get ready, says the Spirit of the Lord, for even in city blessing, I'm about to pour out my spirit. Ingat saya khotbah yang satu. Kisah para Rasul 12, 17, 18. And giving you a foretaste, even though says the Spirit of the Lord, for what is to come is not only move of the Spirit where people are filled and they have laughter and they have joy, but it's going to be move
of the Spirit like a wells revival, where out of the house of God, out of the house of God, righteousness become to flood across the land, for the river of God will go out of my house, says the Lord, and it will flow into the street. It will flow into the street. That's what I see. Itu yang saya lihat. Dengan apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, saudara, ini membawa kemuliaan Tuhan seperti lagu ini, saudara. Ibu Dewi mimpi mengenai penyembahan. Lili mimpi penyembahan. Siapa lagi ya? Rina mimpi penyembahan. Sarah sama Matt gue yang, ya Rina ya, lagi menyembah Tuhan. Tiba-tiba lot of people coming. Ibu Dewi sendiri menyembah Tuhan. Tiba-tiba lot of people coming. This is the kairos moment when the people, ketika orang-orang kita di sini menyembah Tuhan, the weight of the glory will fall into this place and shelter wretched the city of Walnut, West Covina, and they gonna be flow coming in. Apa yang dilakukan LOMS in the natural way, there's a prophetic act akan dilakukan spiritual way, yang mana orang akan mencari Tuhan. Memang kita gak ngelihat orang-orang yang terima Tuhan banyak di LOMS, tapi there's a prophetic act. Waktu pastor katakan di tahun ke-7 kita rest, dan yang akan terjadi, mark this, people will come berantri-antri seperti apa yang Lights on Miracle Hill happen. Be part of this. Api, siapa yang dapat penglihatan api kebakaran di situ? Api sedang dicurahkan, saudara. Mari kita berdiri. Izinkan saat ini Roh Kudus bicara kepada saudara. Bapa, terima kasih. Izinkan saat ini, biar saat ini kami punya fokus untuk menyembah Engkau, memuliakan Engkau, menempatkan Engkau di tempat yang utama. Karena kami tidak mau ketinggalan. Kami tahu firman di Ester 4 ayat 14 harus menjadi bagian daripada hidup kami, supaya kami mengambil bagian. Kami mau be part of this. Be part of this. Katakan, I want to be part of this. Saya mau menjadi, mengambil bagian di dalam pekerjaan Tuhan di saat ini. Let's worship. Spirit of as now revealed, the glory of the name love. Spirit of the sovereign Lord, come and make your presence now revealed, the glory of the living God. Let the life of your river flow. Saudara, ayo saudara, waktu saudara menyanyikan, saudara declare it prophetically. Let the weight of your glory, let the weight of your glory flow. Bagi saudara yang di rumah, angkat tangan saudara, nyanyi dengan prophetically, nyanyi secara prophetic, sembah Tuhan secara prophetic. The river of God will flow from this place. The kingdom reign. Let the weight of your glory, let the weight of your glory fall. Yeah. Mari gereja,
Mari jemaat saat ini nyanyi dengan secara profetik. Saudara, kita angkat tangan kita, terima the weight of the glory of God. Kemuliaan Tuhan dicurahkan di tempat ini saat ini. Terima saudara, terima kemuliaan Tuhan. Yes, yes, oh yes, oh, dan kemuliaan, kemuliaan Tuhan akan bersinar, berpecah, berpancar dari saudara, menerangi kegelapan. Rapat sakara lanas Yes, saudara yang di rumah angkat tangan saudara. Terima kemuliaan Tuhan saat ini. Kemuliaan Tuhan akan berpancar, akan menerangi kegelapan dari saudara. Rapat sakara lalalala. Rapat sakara lalalala. Let the weight of your glory fall. Let the weight of your glory fall. Haleluya. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu. Kami percaya umat-Mu waktu menerima firman-Mu, they are all in the spirit, dengan activation daripada Roh Kudus yang memberikan pengertian lebih dalam. Mari saudara sama-sama semua katakan Tuhan, yang di rumah juga katakan Tuhan, ini aku, pakai aku Tuhan. Aku mau apa yang di buku Ester katakan, pasal 4 ayat 14, bahwa Engkau pakai aku pada saat-saat seperti ini untuk kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapa, Kau berkati umat-Mu.
biar berkat ilahi menyertai umatmu. Dalam nama Yesus, setiap umat katakan.